Setiap masyarakat adat di wilayah Nusantara mewarisi banyak tradisi turun-temurun dari para leluhur. Di antaranya, tata upacara adat. Dalam masyarakat adat Minahasa Sulawesi Utara, ritus ini disebut foso. Foso adalah ekspresi religiusitas orang Minahasa. Bagian penting dari upaya untuk memelihara hubungan yang baik dengan sang halik, manusia dengan alam, manusia dengan sesama, dan dengan makhluk hidup yang lain. Sebuah wadah pewarisan pengetahuan tentang hidup. Dalam catatan orang-orang Eropa yang datang ke Minahasa sejak abad ke-16 hingga abad ke-19, masyarakat di wilayah utara Celebes ini sangat religius. Mulai bangun tidur hingga berbaring waktu malam, sejak lahir hingga meninggal, selalu diwarnai dengan ritus. Tidak mengherankan jika tahun 1863, J.C. Nerdenberg berkata bahwa orang Minahasa sangat beragama sebab hampir semua sektor kehidupan ditandai dengan upacara. Di tengah gempuran zaman dan hantaman gelombang globalisasi, foso-foso itu masih tetap bertahan. Banyak masyarakat adat Minahasa yang sampai saat ini masih tetap hidup dan menghidupi foso yang dianggap menghidupkan ini. Foso biasanya dipimpin oleh seorang walian atau imam yang kini disebut juga Tonaas. Namun selain Tonaas, ada sosok penting lain yang biasanya berperan dalam pelaksanaan foso, dialah Tumok Tombol. Tumok Tombol bermakna penopang. Ibarat rumah panggung, ia harus memiliki penopang agar bisa berdiri kokoh. Dari dulu, perannya begitu penting dalam setiap upacara adat. Sebuah tanggung jawab yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Tumok Tombol yang mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan foso. Tanggung jawab itu seperti yang kini dipikul oleh Stephen Sumual. Tumok Tombol yang selalu terlihat dalam setiap upacara adat yang digelar sejumlah komunitas adat, diantaranya komunitas Warane Waya. Sebelum pelaksanaan upacara adat, Stephen harus menyiapkan semua bahan persembahan. Tugas ini tak bisa dilakukan sembarang orang. Harus yang benar-benar memahami setiap tata cara dalam pelaksanaan foso. Seperti Stephen, seorang Tumok Tombol harus paham cara memotong bambu yang benar. Bambu untuk cover ini biasanya diambil dengan cara sekali potong, lalu bagian pinggir dibersihkan. Makna dari simbol sekali tebas, jika kita telah memilih jalan, tak boleh ragu-ragu. Artinya, kita harus mempertetapkan hati ketika melaksanakan proses foso, tak bisa ada kebimbangan dan keraguan. Sementara, membersihkan bagian pinggir dari bambu yang diambil adalah simbol pembersihan. Baik yang mengambil dan yang membersihkan cover, maupun yang akan terlibat dalam foso nanti, harus melayakkan diri untuk menghadapi foso. Proses ini mau menegaskan semua yang akan terlibat dalam foso harus benar-benar bersih hatinya dan penuh ketulusan dalam menyatakan syukur dan permohonan kepada sang halik dan para leluhur. Ketika bambu dipotong satu persatu sesuai ruas bambu, hal lain yang harus diperhatikan adalah tidak boleh terbalik. Posisinya berdiri seperti ketika ia tumbuh. Maknanya, kehidupan terus bertumbuh, pembaharuan harus terus dilakukan, bukan sebaliknya. Cara memotong bagian atas cover harus disambow. Sambow maksudnya dipotong miring seperti tangan yang meminta ke atas. Sebuah simbol permohonan doa, berkat dan umur panjang. Selain cover, bahan-bahan lain yang digunakan dalam foso memiliki makna khusus.
pinang yang akan digunakan misalnya. Ketika diambil, tidak bisa dijatuhkan. Harus dipetik langsung di atas pohon. Proses itu bagian dari simbol penghormatan, karena pinang itu sendiri merupakan simbol kehormatan. Biasanya, ia dipakai untuk menjemput sesake atau tamu. Di samping itu, pinang dipercaya sebagai obat. Bagi orang Minahasa, kalau semua buah-buahan yang bisa dikonsumsi tidak dijatuhkan ke tanah, dipercaya akan mendatangkan kebaikan. Selanjutnya adalah nasi yang dibungkus dengan daun. Daun untuk membungkus nasi yang digunakan dalam foso harus dipilih yang terbaik. Sebab padi beras yang kemudian dimasak menjadi nasi, selain penghormatan, itu merupakan simbolisasi kemakmuran dan kesehatan. Bahan persembahan lainnya adalah telur ayam kampung yang menjadi salah satu simbol penting dalam foso. Ibarat tumbuhan, ia adalah suruh, sumber kehidupan awal. Sementara bagi hewan, telur adalah awal mula kehidupan. Sementara itu, sirih juga digunakan sebagai obat. Dalam foso, dia bagian dari pinang sebagai simbol penghormatan. Kapur makan yang digunakan juga memiliki banyak makna. Kapur biasanya dari kerang yang dibakar kemudian diproses. Para leluhur biasanya menggunakan kapur sebagai pembersih dan pengawet. Contohnya ketika proses pembalsaman jenazah di masa lampau, para leluhur menggunakan kapur usai jenazah dimandikan. Fungsinya agar tidak berbau. Dahulu ketika menenun, kain yang telah jadi dan diwarnai dengan pewarna alami akan dicelup ke dalam air dengan menggunakan kapur. Fungsinya untuk mengikat warna. Nah, teman-teman, seperti yang kalian bisa lihat nih, di sini selain pinang, udah ada juga bahan dan alat lainnya untuk digunakan proses upacara adat Minahasa ya, Kak? Iya. Jadi selain pinang ini ada apa aja, Kak? Ini pinang, ada sirih. Baru bambu. Ini juga ya, kapur ya? Kapur. Kapur. Ini apa tadi, baru, Kak? Ini kower. Kower, oke. Okay. Nasi bungkus. Telur. Telur. Kopi. Kopi. Cap tikus. Baru seguer. Seguer. Baru ada lagi ini tabaku. Oke. Okay. Baru rokok yang zaman sekarang. Ada dua model. Baru ini ada. Ini kotak-kotak. Kotak-kotak ini gambar. Apa? Gambir. Gambir. Oh, gambir. Oke. Okay. Kak Ipan, kalau kita lihat ini, kita hitung, ini kan ada 9, nasi bungkus 9, telur 9. Ini dia memang mesti 9 di jumlah atau? Iya, semua jumlah 9. Kiapa begitu? Pinang itu kalau dalam upacara kalau 9 upacara adat yang lengkap. Yang lengkap. Sebut lengkap. Lekep. Oh, boleh enggak kalau kurang dari 9? Ya, ada lagi no, kalau bator yang cuma 3. Tiga orang. Pinang 3. Yang kuat ini biasa 1. 3 juga boleh. Telur. Begitu juga dengan rokok-rokok ini. Oh, oke lah kalau gitu. Jadi sekarang torang mau bikin apa duluan nih? Nah, yang lebih dulu kupas pinang. Kupas pinang, ya. Oke. Okay. Kita boleh, Kak? Boleh, mana? Kasih ajar di page cara kupas gimana nih? Jadi pertama tuh pinang, baru sirih. Jadi sirih biasa, kasih patah dia punya ujung dengan pohon. Oke. Gini? Ya, kurang si patah? Boleh? Iya, tambah. Oke. Baru, kan kalau ujung, harus ujung. Oh, ujung dengan ujung. Iya. Kuda apa? Terus kasih ukur sama panjang. Oke. Kong? Oh, mau si patah? Iya.
Oke. Okay. Udah. Baru kasih taruh. Dimasukin di dalam? Iya. Awas tak putar. Dia nak boleh tak putar. Ujung di ujung. Yang ujung pi ke pohon. Oke. Okay. Baru setelah itu ketiga kapur. Dia mesti banyak, Kak. Tergantung, boleh. Boleh. Oke. Okay. Baru kasih tabaku. Oh, DP tabaku mesti iya, bentuk kasih iya, panjang, iya. Kang. Ini. Ini iya, kurang. Boleh. Habis itu tabaku sudah. Nah. Tugas penting lain ketika usai mempersiapkan semua bahan yang dibutuhkan adalah menata altar. Proses ini diyakini membutuhkan pengetahuan, pengalaman, dan hati yang bersih dari tumok tombol. Usai semua persiapan tuntas, tumok tombol akan melakukan sebuah tahapan yang disebut mengale sebelum menyerahkan kewalian atau tonaas. Dialah yang akan memohon kepada sang halik dan para leluhur agar menerima simbol persembahan yang telah diletakkan, mengundang kehadiran sang halik dan para leluhur untuk menjadi bagian dari prosesi itu, sekaligus memberkati syukur dan permohonan yang akan dipanjatkan masyarakat yang hadir dalam upacara adat itu. Kak Evan belajar jadi apa tukang melepas itu dari mana? Biasanya saya ada yang juga belajar sih. Cuma ada yang waktu dulu saya masih kecil. Soalnya lihat dan tapi opa. Oh iya. Ya. Tapi opa biasa dulu bawa lepas. Ada saya lihat lain kali ada pinang tuh. Ya misalnya rupa begini no, yang dah atur begini. Jadi dari situ setelah besar dewasa ya ada lagi no yang saya dapati sama sahabat teman yang seorang tonaas atau pakampetan. Tumok tombol bukanlah seorang pembantu tapi sahabat dari tonaas, bagian dari ketonaasan itu. Bahkan dia sendiri sesungguhnya adalah seorang tonaas atau orang berpengetahuan. Selain menyimpan dalam ingatan semua doa, syair-syair yang akan diungkapkan dalam setiap tahapan persiapan foso, hal terpenting adalah bagaimana seorang tumok tombol mempersiapkan hati yang bersih, tulus dan penuh kesungguhan untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam upacara adat. Sebab kesiapan hatinya diyakini akan menentukan apakah foso itu berkenan di hadapan sang halik dan para leluhur, tapi juga akan sangat menentukan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang menggelar foso. Tumok tombol sosok penting dalam masyarakat adat Minahasa yang mengajarkan tentang pentingnya pengetahuan, pengalaman, kesungguhan dan kebersihan hati, serta membuang ego ketika mengerjakan sebuah tanggung jawab. Oke teman-teman, jadi gitu. Ternyata upacara adat Minahasa ini gak sembarangan. Dan kalian udah lihat juga kan prosesnya tadi panjang banget. Dan punya makna yang dalam. Oke lah kalau gitu teman-teman, Torang Picerita kali ini sampai di sini dulu. Dan nantikan cerita selanjutnya cuma di Kimo Channel. Sampai jumpa. Kak Evan, kalau yang kita lihat kan di apa? Kang, apa yang dibilang upacara apa? Upacara ada. Ya, bagus. Terus. Senyum. Boleh, Jo.